Hai, assalamualaikum semuanya. Jadi sesuai sama janji aku hari ini mau ngevlog bareng sama Bu Rahayu. Temanya adalah menemani Bu Rahayu masak. Aku sedang bawa santan dan ayam. Hey. Ya Bu Rahayu orangnya tiba-tiba dia udah masak sendiri aja gitu, nggak ngajak-ngajak. Tiba-tiba dia udah masak, padahal udah janjian mau ngevlog hari ini. Terus dia pergi sendiri. Karena hari ini kita akan di rumah aja, jadi aku cuma pakai daster doang, terus pakai jilbab sorong, because I'm so lazy, dan cantik-cantik di rumah. Karena nggak kemana-mana juga, gengs. Jadi kita seperti ini aja, seperti ibu-ibu pasar, oke? Karena tadi mama aku nggak pakai jilbab, jadi sekarang mama pergi ke kamar buat pakai jilbab demi ngevlog sama kalian. Bangga gak sih kalian sama Bu Rahayu? Bu Rahayunya sudah cantik. Wah, hidupkan lampu. Bu Rahayu memang iya. Biasa totalitas. Telurnya didinginkan. Mana tuh? Jadi hari ini Bu Rahayu berencana masak apa, Bu Rahayu? Telur tigule sama daun mangkuk. Terus? Nyambel ayam. Oke. Campur apa sambal ayamnya? Kentang. Kentang lagi. Lagi-lagi kentang. Lama kali apanya nanti tuh? Apa tuh? Terlalu lama. Ini bumbu gulai, guys. Apa tadi bumbu gulainya, Bu Rahayu? Biasalah bumbu gulai tuh, bawang merah, bawang putih, cabai, kunyit, lengkuas, jahe, daun serai, daun jeruk. Tuh. Kita akan gulai. Ditumis. Oke. Ya hari ini Bu Rahayu mau janjian ngevlog, tapi dia udah mulai duluan, guys. Oh ya, ini daun mangkok. Ini daun mangkok udah di yang bulat-bulatnya mana yang belum dipotong. Nanti kita rekamkan ya, guys. Apa tadi Mama? Sudah capek atau Mama? Udah ya, dari Mama potong. Kupas ini aja lah. Ya, sini aku kupas. Ini pakai air dingin. Aku disuruh mengepas telur. Ini batal puasa. Iya, kita puasa tapi suruh masak kayak gini. Jadi kita hari ini puasa, guys. Insya Allah. Kita disuruh masak. Nanti yang nyobain siapa, Bu? Pakai insting, nggak usah pakai rasa-rasa. Udah master gitu ya. Nggak yeah. Usah pakai rasa-rasa lagi. Udah pasti enak lah pokoknya. Halo. Ini sote. Kami Ma, apa? Udah, udah deh. Hey. Apa? Udah nggak nampak kemarin. Bagi mancing mana udang yang enggak nampak? Kemarin kolam. Cantik mengkilat seperti muka Bu Rahayu. Ini loh namanya daun mangkok kan. Ini adalah daun mangkok, guys. Mangkokan. Nanti kita akan mulai bersama telur rebus. Jadi aku cuma ngambil daun mangkoknya aja tadi. Sama daun pisang. Kalau menggulai aduh supaya nggak pecah santannya. Kita kasih daun pisang, jadi kita nggak perlu ngaduk-ngaduk, nggak pecah santannya ya. Nggak kayak kemarin ya. Kemarin nggak ada daun pisang kemana? Ini ada nenden mah, ikut. Nenden ngikut. Potong ayamnya pakai apa tuh? Pisang. Pisang mana aja? Itu ada. Kita akan potong ayam.
nggak diaduk-aduk, nggak pecah santannya karena pakai daun pisang. Nyami. Nggak perlu diaduk. Tuh, biarkan saja. So yummy. Hah? Ada yang instan. Tapi karena ngepul soalin. Mengepul dia. Santannya pakai cilat deh santannya deh. Cilat. Santan abis. Ya, singgul sama. Rahayu mau ngupas kentang. Dari mati ma? Ya. Enak enak deh. Ada kursi. Jangan matang tuh cah, telurnya. Sebentar kan, tidak sampai setengah jam. Wah debak. Perlu kita tuliskan resepnya di YouTube bu. Tapi banyaknya ini setengah jam. Oke. Sudah matang. Hey guys. Hey. Ambil pisangnya. Soalnya nih. Apa lagi? Masak cabenya. Sambal. Sambal, 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 sambal. Aduh. Sutinya diam, kita nih goyok. Ini ya kan. Enggak matang-matang. Udah panas. Ma, kalau cabe rasanya banyak ras menurunnya rasa tomat, apa yang kita lakukan? Oh, kurang pedes ya, Dek? Ya bagus banget pedes sebenarnya, cuma dominan rasa tomatnya. Ini rasanya adik nih ya. Iya. Enak Raina adik dia punya taste. Kok enggak tahu jawab itu, Bu? Taste, maksudnya cuma ini. Kok enggak tahu jawab? Cuman dia rasa tomat. Kenapa ya, Dek? Banyak tomat kali, Mama. Cabenya. Padahal pakai rawit Jogja loh tadi. Buset, enggak ada terasa. Ih, lidahmu ini rusak. Enggak mungkin lagi serius, rasa tomat. Kira minum. Oke, oke. Mak nyus. Mak nyus. Kasih tepung dulu ya. Apa tuh? Biar enggak strong. Tapi sebenarnya itu ikan ini kan meletek-meletek juga. Meletek-meletek. Nah, aman. Ya, meletek-meletek. Anda takut? Saya takut sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau minyak panas nggak takut? Takut, ya, Bu. Tapi jangan ngomong sama Allah takutnya. Anda berimplan. Berimplan. Itu sebentar aja kan, Mas? Ya, sebentar aja. Ini goreng ayam. Baper. Baper. Belum kering deh, ora arek, ora arek. Dia kelihatan kayak masak. Dia memang masak, kelihatan. Sebentar lagi biar kuning cantik. Kayak siapa? Kayak yang melihat. Gila. Yummy.
masaknya sekarang, makannya nanti maghrib. Bayangkan menahan selera demi surga. Amin. Orang puasa masuk buat yang nggak pada puasa, bayangkan. Ikan kompor, angkat ayamnya, sudah guys. Selesai deh kita masaknya. Sangat singkat ya Bu vlog kita hari ini Bu ya. Iya, singkat banget. Oh, singkat sekali. Oke. Okay. Yeay. Cabenya merah. Merah, pedas. Tapi enggak pedas. Nipu ya cabe Ibu ya. Nipu ya, banyak tomat tadi. Tomatnya 2, cabenya setengah on. Itu. Oke. Okay. Oke. Okay. Dah selesai. Dah selesai masaknya. Sudah. Dapur kita jauh, dapur bersihnya. So, tim, coy. Oke, coy. Ini gak bingung apa-apa dong, Bu. Ini, Bu. Yuk. Dapurnya jauh. Dapurnya jauh. Ini dapurnya di sini ya. Rumahnya masih kesana lagi nih, gengs. Apa aja? Kita lewat. Lewat apa? Daun mangkoan. Oh, daun mangkoan. Dari mana? Ini. Ini daun jeruk. Bu Rahayu itu suka menanam ya. Iya, senang bercocok tanam. Ini daun pepaya. Ini daun pandan. Jeruk lagi. Jeruk lagi, mangkoan lagi. Pokat juga ada. Pokat ada juga. Ibu rumahnya di surga, Bu. Semuanya ada. Itu kandang kucing BTW. Ini tempat cuci piring. Yeay, sampai. Tinggal plating. Plating, plating. Di kan bakal dimakan juga. Itu kalau tempatnya cantik kan semangat makan, guys. Oh, itu, guys. Iya, guys. Ngame. Dimasak pakai cinta ya, Ibu Rahayu ya. Oh, of course. Tentunya dengan cinta, tanpa Ajinomoto. Ajinomotonya itu, cinta itu. Cinta lebih indah, halah, lebih enak halah. Dari segalanya. Halah, 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 halah. Yeay, kita sudah selesai masak. Sekarang Ibu Rahayu mau ngapain? Beresin. Taruh aja, nanti cuci piringnya. Ya sudah, geng. Sampai jumpa di vlog Bu Rahayu yang selanjutnya. Bilang, jangan lupa buat di like. Di like, di subscribe. Di subscribe aja. Diapain? Di subscribe. Jangan lupa buat di like, di subscribe. Share ke teman-teman kalian dan komen di bawah. Yeah. Kalian pengen Bu Rahayu bikin vlog apa lagi? Ah, rebus daun sirih kan. Ya, daun sirih lagi. Rebus daun sirih juga yeah. Ada. Oke. Okay. Kita mencintai. Untuk apa, Bu? Manfaatnya, Bu? Banyak manfaatnya, buat ngilangin jerawat, buat cuci muka, bersihkan wajah, buat cebok. Ngilangin gatal-gatal. Dadah, dadah dulu mas. Sampai jumpa lagi, dadah.